Ternyata ini luar biasa nih. Ternyata Twitter gua kalah followernya. Wah, apa sih? Kalah sama Twitternya hitam putih. Wis. Jadi Twitter hitam putih itu sekarang sudah menembus 1 juta follower. Dan pada saat itu kita bikin kaul apabila Twitter hitam putih sudah menembus 1 juta follower, Anu akan telanjang keliling komplek. Enggak, Mas. Oh, enggak. Panjangnya ya sebenarnya keliling komplek, Mas. Oh, kamar mandi, kamar mandi. Luar biasa, Pak, Mas. Tapi kalau 1 juta doang mah biasa aja kali, Mas. Biasa aja gimana? SBY itu waktu bikin Twitter 1 hari, Mas. Enggak tahu berapa. Padahal enggak pernah ngetik, ya? Enggak tahu. Nah, yang keren tuh kalau Pak SBY following kita, Mas. Nah, itu, Mas, yang harus terjadi itu. SBY follow? Hitam putih. Hitam putih? Hitam putih. Ngapain? Kan kita ngetik diliatin sama dia. Kan biar lebih dekat dengan masyarakat. Lebih dekat dengan masyarakat. Caranya gimana caranya? Ketik rank. Menurut Anu yang penting adalah yang lain adalah kalau Pak SBY follow hitam putih. Hitam putih. Jadi kita minta tolong. Minta tolong. Sama siapa? Sama fansnya hitam putih, teman-temannya hitam putih semua. Gimana minta tolong? Ngetik nih, ngetik. Pakai hashtag. Kita gangguin Pak SBY nya. Iya, Mas. Oh, kita gangguin. Gangguinnya gimana caranya? Bikin hashtag SBY follow hitam putih. SBY follow hitam putih. Kirimnya ke CC ke hitam putih 37 dan at SBY dulu. Jadi Anda bayangkan kalau itu dilakukan, artinya Pak SBY akan dapat ribuan tweet dari fansnya hitam putih. Luar biasa. Setelah itu, kalau itu benar-benar terjadi, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Pak SBY merasa, wah ternyata fans hitam putih banyak, saya follow ah. Yang pertama. Yang kedua, wah gue digangguin banget, besok acara selesai, gak usah ada lagi, gimana coba? Kalau gitu gak usah. Kalau gitu gak usah. Iya juga, Mas, nanti kalau ditutup gimana? Oke, okay. Gak apa-apa, tetap dilakukan. Tapi Pak SBY kalau seandainya Anda merasa terganggu, Anda tahu bahwa ini bukan ide saya. Namanya Anu ya, yang main piano di hitam putih. Rumah daerah mana? Saya mau dikeluarin bentar lagi dari hitam putih, Pak. Dan ya, jadi gak usah diberhentiin, Pak. Biar, oh, dia bisa keluar sendiri, Pak, ya? Oke! Langsung! Saya gak bisa ngebayangkan bagaimana ceritanya kalau Pak SBY digangguin dengan Twitter ya, suruh follow hitam putih itu kan presiden kita minta follow hitam putih. Itu luar biasa kalau terjadi ya. Belum pernah terjadi ya, memang belum pernah, cuma sekali doang kalau terjadi juga gimana sih nih orang. Tapi bisa apa tidak, that's a question so far. Langsung aja kita tamu kita ini adalah Wulan Guritno. Kamu kenapa bisa jadi kurus begini sekarang, Mbak San? Pada saat ada kesini, kayaknya waktu itu agak montok sedikit. Saya mau kalah sama Deddy, saya lihat kok jadi di Instagram, kok dia jadi kurus? Kan? Saya kan ada tujuannya jadi kurus. Saya juga ada tujuannya. Tapi tujuannya apa? Ya, buat suami. Oh, buat suami. Buat teman-teman semua yang nonton film. Buat fans dan iya, sebagainya. Ya. Saya kalau saya tujuannya kurus cuma satu. Apa? Buat kamu. Silahkan, mumpung saya ini lagi bisa merayu gitu. Kalau dulu merayu berantem di rumah. Sekarang tidak. Langsung question of life. Nggak bisa saya wawancara aja. Kayaknya yang lagi hot tuh dia ya. Cerita hidupnya. Cerita hidupnya iya memang sekarang lagi hot. Kalau orangnya dari dulu sudah hot gitu. Ngomong saya dong. Apa? Wulan Guritno. Bagian tubuh saya yang paling saya suka adalah. Sini rahang. Karena segendut-gendutnya apa saya tetap akan saya kelihatan kurus. Jadi kalau foto segini tetap. Oh, karena rahangnya keras banget. Iya. Kelihatan lainnya kelihatan. Oke. Okay. Tajam. Kalau hari ini adalah hari terakhir saya. Maka saya ingin bertemu dengan. Just spend with my kids. Just spend dengan anak-anak berarti yeah. Ya. Bertemu dengan anak-anak. Oke. Okay. Saat ini saya menikmati hidup saya sebagai seorang ibu, entrepreneur, dan juga producer, dan juga aktris. Enak banget malu ya. Okay. Saya ibu yang baik, istri yang disayang suami. Tapi sebenarnya saya masih merasa. Hah? Maksudnya? Saya ibu yang baik,
istri yang disayang suami, tapi sampai saat ini saya masih merasa titik-titik-titik. Kurang anak apa ya? Kurang anak. Kurang anak. Kalau udah banyak ya? Gak apa-apa. Kalau masalah kurang anak bisa dibantu nanti. Sama dokter, sama dokter, dokter kandungan. Kalau saya dilahirkan kembali, maka saya ingin menjadi dancer mungkin. Dancer, kenapa dancer? Suka aja. And it was a hobby, but it was in the past. So basically you can dance. I can a bit dulu. Sekarang nggak tahu ya, setelah turun mesin 3 kali. Tapi masih sering latihan ngedance kan? Nggak pernah. Makanya dulu sekolah kan performing arts, terus kan ada dance-nya itu. Terus lihat-lihat film yang performing arts, yang film-film dance gitu, and then teater di sana kan itu dance, banyak dance, saya seneng banget gitu. Tapi nggak tercapai yang itu. Nanti kita lihat ya ngedance. Nggak bisa. Anak gue sekarang jago banget, Shalom. Oh, berarti nanti kita lihat. Iya, Shalom, kita tes dia aja ya. Oke. Okay. Bisnis ice creamnya tidak laku lagi atau bisnis salon kecantikannya bangkrut? Ah, jangan dong. Ya, harus saya pilih. It's a question of why we have to choose one. Anda boleh ngasih alasan? If I focus on both, and then. No, that's not the question. The question is you have to choose one. Boleh ngasih alasan? Yang satu bisnis lama lagi bagus-bagusnya, yang satu bisnis baru dijalanin, suruh pilih gimana? Terserah, pokoknya apa tadi pertanyaannya? Bisnis es krim nggak laku lagi atau bisnis salon kecantikannya bangkrut? I cannot answer that. Harus. If I answer harus. It, itu sebuah doa. Enggak, bukan doa, nggak doa. Oke, okay. For now mungkin I can focus a bit lebih ke spatismus karena itu bisnis baru. Oke, okay, karena yang, itu bisnis baru. Iya, jadi satu udah stabil. Oke, ya. Pertanyaannya gampang sederhana, nggak perlu mikir-mikir. Nggak doa, ini nggak perlu mikir-mikir kok. Anak atau suami? Anak. Cepet. Jadi dia lebih susah memilih bisnis es krim atau salon dibandingkan suami ya? Bukan gitu, cuma pilihannya satu sama anak. Oh, itu langsung bukan pilihan. Sahabat. Karena suamiku sahabatku juga. Oke, okay. Pintar banget alasan ya. Tiba-tiba selulit? Ada kok. Banyak? Sebadan? Enggak juga. Atau tiba-tiba ambeien? Saya pilih ambeien deh. Selulit lebih susah dihilangkan. Lebih susah dihilangkan. Lebih cepat bisa ditemukan dampak. Kehilangan fans atau kehilangan sahabat? Kehilangan fans juga sahabat saya ya. Cepat ya, sahabat. Kehilangan sahabat, kehilangan fans. Kehilangan cincin kawin Anda atau kehilangan mobil? Kehilangan cincin kawin dong. Lebih baik apa? Kehilangan mobil lah. Maksudnya mau bertanya ke apa? Question. Kehilangan cincin kawin atau kehilangan mobil? Oh iya, mobil. Ah, kan jelasnya kehilangan cincin kawin dong. Ah, memang mengatakan itu kok gimana sih? Maksudnya jangan bisa. Tapi kan hilang. Ya, tadi udah jelas bilang bahkan begitu. Bahkan pernah hilang, Daddy, dan aku nangis berhari-hari. Makanya kalau hilang lagi gak masalah. Udah ketemu, jangan dong. Tadi Anda mengatakan mendingan kehilangan cincin kawin kok. Tadi gak simak. Oh, alasan akhiran. Suami Anda jatuh cinta dengan wanita lain atau suami Anda sakit keras? Itu pertanyaannya gitu-begitu sih. Ya memang begitu. Jadi Anda pilih merelakan dia mencintai orang lain atau melihat dia sakit keras? Itu cari cowok lain gila lah. Nggak gini-gini. Saya nggak tega dong dia sakit karena dia bapaknya ya, anak. Lebih baik dia cinta sama orang lain, ya kan? Karena saya masih bisa cari orang lain juga. Oh, tapi okay. Kalau dia sakit, kasihan anak-anak saya. Tapi yang paling kali. Yang utama anak-anak gue deh. Yang utama anak-anak. Oke, kita lanjut lagi nanti. Jangan marah-marah tetap di hitam.